Halo, bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkongsian berita hiburan petang ini kali ini dipetik daripada Cosmo Online. Haris Ismail kongsi tips tidak mudah lupa. Mari kita sama-sama lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Semakin aktif dalam media sosial, pendakwa bebas dan juga suami kepada Nailova, Haris Ismail, mencuri tumpuan ramai hari ini apabila berkongsi tips agar tidak mudah lupa selepas mempelajari sesuatu ilmu. Perkongsian tersebut dilakukan suami kepada selebriti bernikab populer Nailova itu selepas seorang netizen meminta dia berkongsi tips atau petua berkaitan isu mudah lupa. "Ada tips tak untuk tidak mudah lupa?" tanya seorang pengikut Instagramnya. Memenuhi permintaan tersebut, bekas peserta program pencetus UMA itu berkongsi 3 tips kepada pengikut akun Instagram dan TikToknya. Pertama, kata Piyuris, mesti faham apa yang dibaca, dan kedua, ulang banyak kali, lebih banyak lagi bagus. Manakala yang terakhir, Tasmi minta rakan cek bacaan kongsinya. Dalam ruangan komen, rata-rata netizen berterima kasih kepada Haris karena berkongsi ilmu yang sangat berguna. Bahkan terdapat juga netizen yang meminta Haris akan lebih kerap berkongsi pelbagai jenis tips lain selepas ini. Perkongsian yang sangat bermanfaat, terima kasih Ustadz, puji seorang netizen. Nak tips murah rezeki pula, minta seorang lagi pengikut TikToknya. Sebelum ini dia juga pernah berkongsi tips lain seperti cara melakukan pembentangan proyek kepada pelajar sekolah dan university. Apapun terbaiklah, Piyuris atau Haris Ismail. Jumpa lagi, bye-bye.